Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخوات في الدين عزكم الله tolong ini dianukan dibantu itu bahaya itu jangan nanti konslet anu apa tuh Faya ma'asir al-ikhwani wa akhati fi dina azakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafakku fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asir al-ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kajian kita yakni kitab Dawabit fil fitan yakhtajuha kullu muslimin. Jadi kaidah-kaidah di dalam menghadapi fitnah akhir zaman yang setiap muslim membutuhkannya, yang setiap muslim tidak bisa lepas darinya. Maknanya ini satu kitab yang sangat penting. Cuma sebetulnya sebelum mengkaji kitab ini, kita harus pahami dulu tentang fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman itu apa saja? Ya, sehingga dibutuhkan satu kaidah, yakni satu pegangan, satu barometer untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Ya, ini seharusnya kita kaji itu dulu sampai selesai. Baru setelah kita sadar, kita tahu fitnah akhir zaman itu sangat dahsyat, ya. Sehingga seperti yang Rasul gambarkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi harinya seseorang ini masih muslim, masih mukmin, sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore hari ini masih mukmin, masih sholat, wa yusbihu kafiran, pagi harinya sudah kafir. Antara seseorang ya mukmin dan kafir ini sangat dekat sekali, ya, sangat tipis sekali. Sebabnya apa? Ya, kok bisa ada situasi kondisi yang semacam itu? Ya, ini karena orang yang melaksanakan agama ini dianggap asing. Bada al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ya, ini orang yang melaksanakan agama ini dianggap asing, dianggap nyeleneh. Kenapa? Karena akhir zaman
orang yang melaksanakan sunnah Rasul dengan mereka ahlul bid'ah, lebih banyak ahlul bid'ah. Ya, sehingga apa? Kesannya masyarakat, kesannya umumnya orang, ya bid'ah itu sunnah. Sehingga kalau meninggalkan bid'ah itu seolah meninggalkan sunnah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, yakni berbahagialah orang-orang yang asing, fatuba lil ghuraba. Maka sahabat tanya, wamanil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang asing itu? Rasul menjawab, alladzina yuhyuna ma'amatan nasmin sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku tatkala sunnahku dimatikan. Amata yumi itu dimatikan. Jadi kalau akhir zaman sunnah Rasul banyak ditinggalkan umat Islam, ya ada unsur kesengajaan untuk mematikan sunnah, ya maka di situ kondisi waktu itu orang melaksanakan ajaran Islam, syariat Islam dianggap aneh, dianggap asing, dianggap nyeleneh. Iki agomo anyar ta. Lha itu begitu. Ya. Maka kalau sudah demikian kondisinya. Ya. Jadi agama yang benar, ajaran Rasulullah kalau dilaksanakan ini menjadi asing. Jadi dikarenakan apa? Karena yang pertama ilmu itu diambil. Kalau sudah ilmu diambil, orang Islam akan terseret ke arus kemana saja mengalir. Ya, ke arah barat liberal, sekuler, ke arah timur sosialis, komunis, ya. Ke arah mana saja? Ke arah arusnya orang-orang musyrik. Jadi terseret orang musyrik, ke arusnya Yahudi, ke arusnya Nasrani, kemana saja arus mengalir, di situ umat Islam terseret. Ini kondisi keberagamaan akidah umat Islam akhir zaman, ya. Itu demikian. Belum lagi, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan, yakni akhir zaman itu. Ya bayastahilluna ummati khirra wal harir, umatku akan menghalalkan al-farj. Khirra yakni apa? Kemaluan. Akan menghalalkan perzinaan. Wal harir, dan sutra bagi laki-laki. Itu di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, baina yadissa'a yadharur riba, yakni menjelang kiamat, maka di setiap sendi, di setiap sudut sisi kehidupan ekonomi masyarakat itu tegak di atas riba. Riba sudah merajalela. Ya, beli sepeda motor kredit, beli rumah kredit, beli apa lagi? Kredit, 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 ya. Itu. Kalau kredit enggak apa-apa hukum asalnya. Asal kalau terlambat tidak kena. Kalau kena denda ini riba, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, sudah kondisi beragamanya kayak gitu, kondisi ekonominya ndak akan tegak kecuali di atas riba. Ya. Itu. Dan akhir zaman itu apa? Mereka orang-orang menghiasi maksiat itu dihiasi dengan sesuatu yang baik. Ya, riba dibilang apa? Bunga. Bunga itu bagus enggak bunga itu? Bunga bagus, baunya wangi. Itu bunga bank, ini bunganya ini. Ya, itu gitu. Padahal itu riba. Pelacur dikatakan apa sekarang? Ini. Jadi dihiasi wanita tuna susila atau itu gitu. Ya, semuanya dihiasi. Ini dukun dikatakan apa? Paranormal, itu. Atau penasehat spiritual. Itu dihiasi semuanya. Ya, itu demikian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kondisi masyarakat, kondisi umat waktu itu, beliau min asratis sa'ah, sebagian tanda kiamat, yakni wa yusrabul khamr, khamr diminum seperti minuman biasa. Jadi kalau ada orang minum khamr, ada orang mendem, ada orang mabuk, dianggap biasa. Ya, padahal itu perkara dosa besar itu.
masuk kabair yang diancam neraka, dan bahkan pelakunya di dunia ini kalau syariat Islam tegak akan dia apa? Dicambuk. Itu demikian. Ya, ini masuk kabair dosa, tapi akhir zaman dianggap biasa. Ya, bahkan mereka berani mendem di depan jalan umum. Ya, minum apa ndak merasa malu, ya ndak merasa, itu demikian. Ini kondisi akhir zaman, ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastahillanna ta'ifatun min ummati al-khamra bismi, ya, yasumunaha iba. Jadi ada nanti akan ada sekelompok dari umatku, ya, yang mereka menghalalkan khamr dengan nama yang mereka namakan iba. Jadi dibungkus namanya dengan nama yang baik, ya, seperti riba, seperti apa, bunga, nah, itu gitu, ya, itu pelacur, ya, kalau dulu waktu ya bahasa sini itu apa, begengge, balon, nah itu begitu. Tapi dikasih nama yang baik. Biar apa? Nah, dibungkus. Nah, itu demikian, ya. Wanita tuna, susila, dan lain sebagainya. Nah, itu demikian. Ini kondisi masyarakatnya menghalalkan khamer, ya. Jadi khamer itu dianggap halal. Nah, ini suatu dosa besar ini. Ya, nah, itu. Kalau orang minum khamer, dia punya keyakinan khamer itu haram, ya. Dia masih melakukan apa? Dosa besar. Kalau itu dianggap halal maka sudah kufur sudah. Ya, karena apa? Menghalalkan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Nah, itu demikian. Kalau dia mengakui, dia yakin yang dia minum ini haram, tapi cuma dia tidak bisa lepas darinya, maka ini masuk dosa besar. Nah, itu demikian. Sama dengan zina dan lain sebagainya. Kalau dia masih mengakui zina itu dosa, ya nanti diadab oleh Allah, maka dia itu berdosa. Ya, dosa besar. Ya, tapi kalau sudah menghalalkan, oh enggak apa-apa ini. Ya, itu kamu aja yang kurang pergaulan. Ya, kalau kurang pendidikan, kalau kamu bergaul dengan orang Eropa sana, biasa itu, ya. Itu jadi pergaulannya dengan orang Eropa dibawa ke Indonesia. Itu kondisi akhir zaman masyarakat. Itu fitnah akhir zaman, ya. Itu demikian. Terus kemudian apa Rasul katakan, dekatnya pasar. Yalatakumu sa'ahatta yadharul fitan wa yaksurul kathib wa yataqarrabul aswaq. Kiamat tidak akan terjadi kecuali apa? Fitnah-fitnah, ujian-ujian akhir zaman akan bermunculan. Banyaknya kedustaan di segala sisi kehidupan. Ya, di segala bidang. Ini banyak kedustaan. Jadi menampakkan hal-hal yang berdusta. Nah, itu demikian, seolah-olah wow ini anu ya semuanya apa rapi semuanya, padahal di dalamnya tidak begitu, ya, di dalamnya berisi kecurangan, kedoliman, ya. Nah, itu demikian. Tapi dia itu akhir zaman begitu. Kemudian taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Kalau dulu kita ke pasar, ya, apa, nunggu kendaraan, ya, setelah naik sepeda motor keluar atau naik mobil, ya, naik land, ya, baru ke pasar, kan. Sekarang enggak. Tanpa harus ke pasar, cukup pencet HP, barang sudah datang. Dekat. Padahal pasar itu apa? Pasar itu tempat perangnya setan di situ. Setannya gak ajo-ajo nang pasar, gak di omah kadang-kadang. Itu begitu. Maknanya apa? Orang berbohong, orang terjebak ke jalan setan, itu gak harus keluar rumah saat ini. Lewat HP, dia pasang iklan-iklan palsu, dia mau anu itu. Itu sudah di rumah, gak perlu keluar, karena pasarnya ada di rumah. Lalu itu banyak orang melakukan pembayaran penipuan pakai apa? Ya, itu tidak perlu keluar rumah, di dalam rumah sudah terjadi. Ya, itu demikian. Ini akhir zaman. Jadi fitnah-fitnah itu sangat dahsyat, sehingga orang Muslim tidak akan selamat darinya. Ya, sehingga pagi hari masih Muslim, sore hari sudah kafir. Sore hari masih Muslim, pagi harinya sudah kafir. Ya,
banyaknya perdagangan sampai seorang istri membantu suaminya. Maknanya apa? Akhir zaman itu perempuan yang asalnya di dalam rumah keluar rumah kerja, ya sama-sama laki-laki, akhirnya apa, rumah tangganya, anaknya dididik oleh pembantu, akhirnya mentalitasnya anak-anak ini mentalitas pembantu semuanya, ya itu demikian. Jadi karena apa? Karena didikannya didikan pembantu, bukan ibu. Ibunya kalau Imam Syafi'i dulu apa? 6 tahun hafal Al-Qur'an. Kok bisa 6 tahun? Iya, karena ibunya hafal Al-Qur'an, yang gendong, yang apa itu, ibunya setiap hari dibacakan ayat Al-Qur'an, mulai dia dengarkan pertama kali, yakni dunia luar yang diperdengarkan Al-Qur'an. Ya, ibunya yang dedek itu, ya bukan orang lain. Ya. Akhirnya begitu wanita keluar rumah, banyak perselingkuhan. Sehingga perceraian yang tinggi di pengadilan agama, angka yang paling tinggi apa? Selingkuh. Itu demikian, ya. Karena banyaknya wanita keluar rumah, itu demikian. Ya, ini kondisi akhir zaman. Ya. Itu. Terus kemudian hilangnya orang-orang yang soleh. Nah, ini. Hilangnya orang-orang yang soleh. Kemudian fanatisme golongan madhab, ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, min asratis sa'a yusallimu ar-rajul 'ala ar-rajul la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah, ya. Sebagian tanda kiamat adalah seseorang salam kepada orang yang lainnya, dia tidak akan salam kecuali orang yang dikenal saja. Maknanya apa? Dari golongannya, dari kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya, golongannya tidak mau salam. Kenapa? Ada fanatisme golongan. Asobia sangat tinggi, padahal Rasul sudah mengingatkan, mamata ala asobia famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan fanatisme golongan organisasi, maka matinya mati jahiliyah. Malah sekarang ini setiap organisasi, ya, ini yang ke apa, MZU, ya misalkan aja, ya, ke MZUAN, nah itu Manchester United, ya, itu Newcastle United, nah, itu dikasih fanatisme itu, ya, itu ini yang Mustafa Ad-Darimi, ya, itu juga ada, nah, itu gitu, ada fanatisme Mustafa Ad-Darimi MD, kan begitu, ya. Nah, itu juga gitu, dikasihkan kitab supaya apa, fanatisme kegolongan, kok bukan Islamnya. Fanatisme Islam, siapapun di golongan apapun, organisasi apapun, kalau dia Muslim maka dia itu saudara kita. Kita itu salam kepada mereka, kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada mereka, kita tidak rela kalau mereka itu tersesat keliru, sehingga ada nasihat kepada mereka. Sekarang enggak. Gak gelem salam aja ndak mau kalau bukan kelompoknya. Oh, iki gak baiat iki nangune imame awak dhewe, sehingga dianggap apa, kufur. Nah, itu demikian, ya, naudzubillah. Ini akhir zaman, ya. Rasulullah SAW bersabda, la yusallim illa alal ma'rifah, ndak salam kecuali pada orang yang dikenal golongannya, kelompoknya. Apa, kalau bukan golongan saya, bukan kelompok saya ndak akan mau salam. Nah, ini demikian, ya, ini akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman itu sangat dahsyat, ya. Ini fitnah beragama, fitnah sosial, fitnah ekonomi, fitnah macam-macam fitnah, ya, itu akan terjadi. Terus kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala surut ka asbahir rihal yanziluna ala abwabil masajid nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihim ka asnimbatil bukht al-ujjaf, ya. Akan ada di akhir umatku nanti ada laki-laki yang mengendari asyurut, ya, asyurut ini. Jadi syurut itu jamak dari sarjun. Sarjun itu pelana. Jadi pelananya onta itu mengendari pelananya. Maknanya apa? Para ulama mengatakan akhir zaman orang ke masjid aja naik mobil. Ya, kalau di Saudi Arabia sampai waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Hayya 'alas shalah, mereka bawa mobil semua, cerop-cerop. Jadi parkir itu penuh mobil semua. Ya, itu demikian. Kemudian apa?
nisa'uhum, istri-istri mereka, orang-orang yang ke masjid, ya, yeah, ini kasiatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang itu ya apa? Tembus pandang, kalau enggak tembus pandang ya nyaper, maknanya kelihatan dalemannya, walaupun apa ditutupi tapi masih kelihatan, saking nyaperti sampai ketok celana dalamnya semuanya kelihatan, ya, sampai BH-nya juga kelihatan karena saking nyaperti lekuk tubuhnya itu, ya, jadi per senti per milimeter itu kelihatan semuanya saking nyapertnya, seperti orang telanjang disiram cat sudah, ya, jadi lekuk tubuhnya itu kelihatan semuanya. Ini ya, ini wanita-wanita akhir zaman. Lo kalau sampean kita terus jejer gumbul sama orang kayak gitu ya apa kira-kira? Katut enggak kira-kira? Nempel Ustaz. Sembrani kecantol. Ya itu begitu. Nah itu akhir zaman. Makanya akhir zaman itu dahsyat, ya. Makanya ditulis kitab-kitab dan yang nulis tidak hanya Syekh yakni Dr. Sulaiman bin Salimullah Ruhaili, tidak hanya beliau saja, banyak sebetulnya. Saya punya kitab ini dua, ya, yang satunya Syekh lah, yang lainnya jadi untuk menghadapi fitnah akhirnya, karena saking dahsyatnya. Ya cuma kita tidak ngaji secara urut tentang fitnah akhir zaman. Oh bukan main. Ya yang jelas Rasul gambarkan akhir zaman itu saking besarnya, saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Ya nanti orang pagi hari muslim, sore hari sudah kafir. Yang hak kelihatan batil, yang batil kelihatan hak, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap, terbalik pandangan orang. Kenapa terbalik? Karena hilangnya ilmu diambil, ya. Jadi sejak kecil tidak dikenalkan Islam, tidak dikenalkan Al-Quran, tidak dikenalkan sunnah, tidak dikenalkan apa kitab-kitabnya para ulama, nasihatnya para, tidak dikenalkan. Ya barusan saja kita diperlihatkan oleh Allah bagaimana orang yang berkomentar terhadap santri penghafal Al-Quran yang menutup telinganya ketika musik diperdengarkan. Ya apa komentarnya? Ini salah pendidikan. Sing salah iku sopo, gak kualik ta. Sing kualik ute itu loh siapa? Iya, itu. Karena dia gak paham agama sama sekali. Saya yakin orang kayak gitu membaca Quran saja gak bisa itu. Iya betul itu, baca Quran saja tidak bisa, apalagi tahu artinya. Nah, itu menunjukkan akhir zaman itu begitu. Ini apa dasarnya fitnah akhir zaman, ya ini. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tanda akhir zaman itu tahawun bisunnah, bisunan, meremehkan sunnah-sunnah Rasul. Ya meremehkan sunnah-sunnah Rasul. Rasul bersabda min asratis sa'a ayyamur rajul bil masjid la yusalli fi rak'atain. Yakni orang termasuk tanda kiamat orang datang ke masjid tanpa sholat tahiyatul masjid. Ini tandanya langsung belum masuk gitu aja. Ya, atau lewat tidak datang ke masjid untuk itu begitu. Ini akhir zaman. Ya, ini sudah akhir zaman ini. Ini wa kasratul kadzib wa adamu tasabut fi naqlil akhbar. Akhir zaman itu banyak kedustaan. Ya, makanya hati-hati kalau kita sering buka YouTube itu hati-hati. Akhir zaman itu kedustaan di mana-mana, harus tasabut dulu. Baik itu mengenai pemerintah. Oh, pemerintah itu begini. Kita harus tasabut, jangan ngambil sikap yang itu, harus hati-hati itu, ya. Itu demikian. Jadi Rasulullah bersabda saya kunu fi akhir ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada di tengah-tengah umatku nanti, di akhir umatku, akhir zaman nanti, mereka bercerita kepada kalian tentang sesuatu yang kalian tidak pernah dengarkan. Baik bapak-bapak kalian tidak pernah ngomong kayak gitu, ya. Maka yakni wajib bagi kalian memperhatikan diri kalian dan biar mereka melakukan yakni perbuatannya. Itu demikian.
Jadi kita disuruh hati-hati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, yakunu fi akhiriz zaman, akan terjadi, akan muncul, akan ada di akhir zaman, dajjaluna kadzabun. Dajjal itu maknanya kadzab. Ya, dajjalun ini jamak. Berarti apa? Bukan makhluknya. Kalau dajjal itu satu. Ini dajjalun banyak dajjal-dajjal. Dajjal itu maknanya apa? Kadzab. Banyak pendusta-pendusta. Ya, enggak tingkatan atas, tingkatan menengah, pendusta semuanya. Ya, teman kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, pendusta semuanya. Makanya kalau dapat berita dari siapa saja, harus hati-hati di akhir zaman. Kadangkala dari dalam, kadangkala dari luar. Lo itu begitu. Ya, ini. Kemudian bahkan di dalam riwayat yang lain, yakni dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini asar sahabat tapi marfu sampai kepada Rasul. Ya, beliau mengatakan inna syaitan la yatamatsalu fi suratir rajul, sesungguhnya setan ini menyerupa dalam bentuk laki-laki. Fayatil qaum, mendatangi satu kaum, fayuhadisunahum, dan mereka bercerita ya kepada orang-orang itu. Syaitan itu bercerita pada mereka bil hadisi minal kadzib, dengan satu cerita yang itu dari kedustaan. Ya, maka fatafarraquna, maka mereka akhirnya terpecah belah, terkotak-kotak, yakni apa? Berfirqah-firqah. Jadi perpecahan itu datangnya dari syaitan. Ya, berita yang enggak benar memecah belah umat Islam. Sehingga apa? Terjadi perpecahan di tengah umat Islam. Ini syaitan. Ya, syaitan ini bukan makhluk. Ya, syaitan ini sifat. Ya, syaitan ini sifat, bisa binatang, bisa kendaraan, bisa apa saja yang mengajak jauh dari jalan Allah, dari syariat Allah, itu syaitan. Ya. Syaitan itu diambil dari kalimat syatona, maknanya apa? Ba'uda, jauh. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah setan. Langkahnya sesuatu, langkahnya orang siapapun juga yang mengajak kalian jauh dari jalan Allah, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari syariat Allah, itu syaitan. Ya, itu. Tidak peduli apa, keluarga kita, istri kita, anak kita, itu syaitan kalau ngajak jauh dari jalan Allah. Ya, iblis bersumpah di hadapan Allah. Ya, fabima aghwaitani, ya Allah, dengan sebab engkau jadikan kami makhluk yang tersesat, dengan sebab engkau jadikan kami ini penghuni neraka jahanam yang kekal, la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia. Ini sumpah syaitan. Ya, kemudian dalam merealisasikan sumpahnya, yakni iblis mengatakan di hadapan Allah, ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ, kemudian kami datang iblis dari arah depan mereka. Dari arah depan ini maknanya apa? Iblis akan datang ke manusia untuk menyeret manusia ke neraka jahanam, ke jalan yang sesat dari arah depan. Depan ini apa? Sing ketok melok-melok, sing jelas gamblang. Siapa? Yang setiap hari di hadapan kita. Siapa? Istri kita, anak kita, harta kita, jabatan kita, kadang-kadang menjauhkan kita dari, ya, itu. Anak, harta, istri, Allah Ta'ala ingatkan, inna amwalakum wa auladukum fitnah, sesungguhnya anak-anak, apa, hartamu dan anak-anakmu itu ujian bagi kamu. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, kemudian apa, wa'awal dan anak-anak kalian, adu'ulakum, sebagai musuh bagi kalian nanti di akhirat. Lu istri yang satu ranjang dengan kita, ya, nanti di akhirat bisa jadi musuh itu, bisa jadi seteru. Kenapa? Ya, kenapa? Karena mengajak jauh dari jalan Allah, itu syaitan. Syaitan yang berbentuk istri
kita, setan yang berbentuk anak kita, setan yang berbentuk harta kita. Maka harta, istri, anak, jabatan, kalau menghantarkan kita ke surganya Allah, yakni melanggengkan kita berjalan di atas jalan Allah, maknanya itu anak, istri, harta, dudukan, jabatan yang barokah. Ya, itu demikian. Kalau tidak barokah, menjauhkan kita dari jalan Allah. Ya, walaupun cantik, walaupun masih muda, ya, ini, walaupun pangkat kita tinggi, jabatan kita tinggi, kalau itu menyeret kita ke neraka, maka ini tidak barokah. Ya, itu demikian. Jadi yang barokah itu yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagian belum tentang pemimpin, ini akhir zaman, ujian pemimpin akhir zaman. Ya, makanya kita perlu kitab ini mengkaji, mendalami, mempelajari kitab ini. Karena apa? Akhir zaman sangat dahsyat ujiannya. Ya, itu demikian. Rasul bersabda tentang pemimpin, satakunu umara. Nanti akan ada, akan muncul di tengah-tengah umat Islam, pemimpin Islam yang membawai orang Islam apa? Yastanuna bi ghairi sunnati, yang berhukum dengan bukan hukum. Kuwayah duna bi ghairi hadi. Ya, orang Islam ngatur wong Islam ndak pakai hukum. Akan ada. Ada ndak sekarang? Ada. Ya, sampean yang jawab itu ya. Jadi ada, ya itu gitu. Itu. Akan muncul-muncul betulan. Ndak hanya itu. Wa ta'khudhu malak, hartamu diambil. Ya, hartamu diambil ini mana wong gak tahu njopo ndak. Ya. Sampean yang seharusnya kena pajak dipajeki kabeh nanti. Ya, tanah itu naik Gusti Allah, sembarang naik Gusti Allah sampai udara, tapi dipajeki kah? Bangunan sing bangun. Lho itu begitu. Ya, itu diambil hartamu. Akan muncul-muncul betul. Ya, wa tadribu dhahrak, akan memukul punggung. Punggungmu akan menyiksa kamu kalau kamu menentang. Akan menghukum, akan disiksa, bahkan akan dibunuh. Ya, itu demikian. Ada enggak? Ada. Terjadi enggak? Terjadi. Ya, itu akhir zaman ujian, makanya disuruh sabar. Kalau saya berontak ya apa, saya menentang ya apa? Ya, Rasul mengatakan sikap kita kepada orang-orang yang kayak gitu, pada pemimpin-pemimpin yang kayak gitu, Rasul katakan asmi wa ati, dengar dan taatlah. Maknanya apa? Tidak boleh memberontak. Ya, kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan syariat jangan diikuti, haram. Ya, tidak boleh. Tapi jangan memberontak, jangan menentang, jangan. Ya, itu demikian. Jadi kita berjalan di atas sunnah, ya itu, sehingga Pak Rasul katakan akhir zaman orang yang berpegang di atas sunnah, yang memegang kuat sunnah, ya, yang mengikuti syariat Islam, yang berpegang teguh di atas syariat Islam, kal qabit alal jamr, seperti memegang bara api. Bayangkan, ya, megang bara itu ya apa? Iso ndak genggem, ndak mungkin bisa. Panas diuncalno ambek dia apa? Nah, itu gitu, ya. Jadi lepas, kena lepas. Itu saking beratnya orang menjalankan Islam di akhir zaman, dari segala sisi itu ada ujiannya. Ya. Kita disuruh taat, bayangkan wong koyok gitu kok. Pemimpin kayak gitu tetap disuruh taat, ya. Itu kenapa? Apa hikmahnya? Ya, kok gak diberontak, ayo bu, ada hikmahnya. Ada hikmah yang besar. Ya, Islam ini agama rahmat. Jadi bagaimana nanti pertolongan Allah itu akan datang. Ya, pertolongan Allah itu akan datang kalau kita ini tegak di atas sunnah, nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin sunnah, karena pemimpin yang berbuat begitu itu lahir dari masyarakat yang begitu. Wah, itu demikian. Ya, bukan sepenuhnya kesalahan pemimpin ndak, tapi kesalahan Anda dan umat Islam. Sing milih sapa kira-kira? Yang milih umat Islam ndak? Ya, Islam yang milih. Ya, itu demikian. Makanya bagaimana cara memperbaiki?
Ya yang pertama nasihat. Kalau nasihat belum kelasnya ya enggak bisa. Kita mau nasihati presiden, kita mau menasihati anggota dewan, enggak bisa kita. Ya, itu demikian. Jadi mereka yang sekelas. Ya, itu. Dan nasihat tidak boleh di depan umum, apalagi bawa corong pembesar kemudian korupsi, sadar kon itu. Jangan, enggak bisa. Ya didatangi satu persatu ke rumahnya. Jangan sampai orang lain tahu. Ya Pak, ini masyarakat rakyat begini Pak, itu berduaan. Dinasihati dengan kata-kata yang baik, orang lain enggak tahu. Jangan sampai membuka aibnya para pemimpin, para pejabat, jangan dibuka aibnya di depan umum. Bebasnya medsos kemudian menjelek-jelekan. Ya seenak udilnya. Kadang-kadang ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi enggak tahu kaidah dia. Pemimpin pemerintah dijelek-jelekan lewat medsos itu banyak sekali, itu enggak boleh. Ya, itu demikian, ada adabnya, ada aturannya. Lah kalau enggak mampu ya apa, paling ringan kita jalankan syariat aturan itu sendiri, kita keluarga kita, kita mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Ya, supaya mereka itu dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menangnya Islam ini yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menangkan. Itu gitu. Jadi kita hanya berjuang di atas jalannya Allah ta'ala. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, sesuai dengan standar yang datangnya dari Rasul yang diajarkan ke para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kondisi akhir zaman. Makanya ada kaidah-kaidah ya, yang di sini ada 18 kaidah ya. Ini samin asyar, 18 kaidah. Ya, di dalam kitabnya yang lain para ulama yang nulis lain juga banyak. Ya, itu demikian. Jadi kita sampai kepada kaidah yakni yang ke 9 ya. Jadi ini sudah selesai. Jadi in kunta amian fala takhud bitasyahi wa qallidil a'lam. Ya. Jadi engkau apabila kondisimu saat itu orang awam. Jadi manusia ini tidak lepas dari tingkatan ya ulama yang berfatwa, thalib para pelajar yang punya bekal ilmu bahasa Arab, bekal ilmu usul gini-gini tapi belum berhak berfatwa. Ya, cuma mengikuti ulama mana pendapat yang kuat. Ya, ini. Yang ketiga orang awam, bahasa Arab enggak ngerti, anu enggak ngerti sama sekali, ini orang awam. Orang umumnya orang. Lah orang awam ini bagaimana? Ketika kondisi akhir zaman, jangan mengikuti selera. Ya, tapi ikutilah orang alim yang jelas di atas sunnah Rasul, dijelas di atas jalannya Rasul dan soha, itu ikutilah. Ya jangan anu kalau menurut saya begini, menurut enggak, jangan ya itu, karena kita enggak punya ilmu di dalam memahami kondisi akhir zaman itu butuh ilmu. Ya, semuanya butuh ilmu. Ya, masalah dunia aja butuh ilmu, apalagi masalah akhirat. Apalagi masalah tentang permasalahan-permasalahan yang di mana ini menyangkut umat akhir zaman yang penuh fitnah, penuh ujian di dalamnya. Nah itu demikian ya, ini. Kemudian yang ke-10 ya. Jadi iyyaka wattaqallab wasbut 'aladdin binuril Qur'an wasunnah. Jauhilah oleh kalian taqallab. Taqallab ini ketidakpastian, bolak-balik ke sana kemari ya. Itu kenapa terjadi begini? Yang pertama karena dia tidak punya ilmu yang jelas. Yang kedua, dia tidak bersandar kepada orang alim yang jelas-jelas di atas sunnah. Ya, tidak selalu minta nasihat dan tidak senantiasa ada di majelis taklim, majelis ilmu. Maka akhir zaman itu jangan sampai lepas majelis ilmu. Ya, jangan sampai jauh dari ulama, jangan. Dekat dengan ulama. Ya, akhir zaman itu begitu. Kalau ada permasalahan jangan diatasi sendiri tapi tanya kepada orang-orang alim, bagaimana ini hukumnya, bagaimana ini syariatnya. Ya,
itu jangan apa, jangan tasyahil. Kalau menurut saya, menurut lu, kapasitas kita ini sudah sejauh mana? Lu itu demikian, ini akhir zaman, ya itu tanya ini. Jadi in kunta ta'lamud dalil wa ta'rifu fakhud bima adha'ahu dalil. Kalau engkau faham dalil, ya, walaupun orang awam tapi pernah dengar Rasul bersabda, ambil itu dalil. Ya, itu. Kalau khawatir salah memahami dalil, tanyakan kepada yang tahu tentang dalil itu, ya apa maksud dari dalil ini. Itu gitu. Jadi maka fakhud bima adha'ahu dalil, maka ambillah sikap yang diterangi oleh dalil, yang dikasih cahaya oleh dalil. Wa hadza dzabit, ya, ini adalah kaidah yang harus dipegang. In kunta amian la tumayyizil adilla wa iyaka wa tashtahi. Jika engkau orang awam, ya, jangan apa? Jangan menentukan dalil. Oh, ini yang kuat, ini yang lemah. Jangan, kita ini orang awam. Tahu yang kuat, tahu yang lemah itu mereka orang-orang yang yang alim. Itu demikian. Jadi jangan fa iyaka wa tashtahi. Jauhilah oleh kalian menurut saya, selera saya. Ini harus dijauhi akhir zaman, ya. Itu. Iya, iyaka anta khuda minal fatawa tashahian. Jauhilah oleh kamu mengambil fatwanya ulama tashahian karena selera. Ini ulama berfatwa begini, ini begini. Oh, sing cocok karo aku iki. Jangan, tidak boleh. Tetap kita tanyakan pada orang alim. Ya apa? Di antara fatwa ini yang kuat yang mana? Oh, ini. Karena ini dalilnya ini. Ini mereka para tolabul ilmi, para pelajar itu tahu. Ya, itu. Jadi antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad yang kuat yang mana? Pendapatnya Imam Ahmad yang kuat. Jadi kita tidak mengambil pendapat, tapi mengambil dalilnya. Itu demikian. Ya, ini. Yang sembilan, ya, yang ke-10, iyyaka wa taqallub wasbut dinil abinul Quran was sunnah. Jadi jauhlah oleh kalian, yakni apa? Bolak-balik karena enggak punya ilmu, ya. Dan kokolah di atas agama dengan cahaya Al-Qur'an dan sunnah. Itu demikian. Iyyaka wa taqalluba antusbiha bihalin tumsi bihalin. Jauhlah oleh kalian bolak-balik, enggak menetap di atas satu jalan, ya. Pagi hari kamu dalam keadaan di jalan ini, sore hari di jalan ini, ya. Jadi berubah-ubah. Wasbut aladdin binuril Quran was sunnah, yakni tetaplah kamu di atas, yakni agama yang dibawa naungan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, pertama ngikuti sunnah pagi harinya. Terus ada orang datang, umume wong gak ngono e. Mosok kabeh iki salah. Akhirnya goyang ngikuti umumnya orang. Nah, itu begitu. Terus nanti datang temannya yang ngajak ke sunnah. Sunnahnya Rasul itu begini. Ya, itu adat, bukan syariat. Kalau Rasul ngajarkan begini, akhirnya pindah lagi. Jangan, ya, yang demikian ini jangan, ini akhir zaman, ya, ini. Dan ucapan para salaful ummah, para sahabat, tabiun tabiut tabiin, ya, yang mereka sepakat, man taraka sunnata aksarat tanakkun. Ya, orang yang meninggalkan sunnah itu tanda-tandanya apa? Dia banyak berubah-ubah. Ya, pagi ini, sore ini, sore ini, pagi ini. Jadi dia tidak di satu jalan, tetap tidak. Karena apa? Meninggalkan sunnah. Kalau orang kok idenya saya akan berjalan di atas sunnah, maka dia akan kokoh di atas sunnah. Walaupun ada goncangan, goncangannya dari mana? Loh, ini kok memahami begini? Ini masih tetap di atas jalur sunnah. Itu demikian, ya. Tapi kalau sudah meninggalkan sunnah, maka alamat akan tanakkun, ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, ya. Itu begitu, ya, karena meninggalkan sunnah. Kemudian di sini ada fatwanya khalifah, ya, khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz rahimahullah,
man ja'ala dinahu ghoradan lil khusumat aksar tanakkun. Ya, barang siapa yang menjadikan agamanya itu sasaran untuk berseteru, ya, maka orang yang kayak gitu itu banyak tanakul, banyak merubah-rubah. Karena apa? Menguatkan pendapatnya, ya. Dia tidak di atas sunnah, tapi apa? Untuk menang, ya. Pokoknya menang ini, sehingga apa? Sering berubah. Yang banyak di atas jalan filsafat atau ahlul kalam, ya. Ahlul kalam itu begitu, ya. Ini. Wa dzalika bi akhdzil Qur'an was sunnah ala dha'ifa min salafil ummah, yaitu berjalan di Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan sunnah itu bahasanya mujmal umum, tergantung siapa yang nafsirkan, nerjemahkan. Semua golongan kelompok ngaku Al-Qur'an dan sunnah, tapi faktanya berbeda. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan sunnah bahasanya umum. Al-Qur'an dan sunnah diterjemahkan, ditafsirkan lewat falsafah liberal jadi Islam liberal, semua agama sama, akhirnya begitu, ya. Itu yang benar, kan? Semua agama tidak sama, Tuhannya tidak sama, surga nerakanya tidak sama, ya, nilai kebenaran pun tidak sama. Itu yang benar, ya. Itu demikian. Jadi karena difahami lewat falsafah liberal, jadi liberal. Al-Quran dan Sunnah difahami lewat falsafah kejawen, jadi Islam kejawen. Sabto Dharmo, Dharmo gandul, gandulu. Cumekah di mekah-mekahkah. Syariat gak isok saringat, nek saring jengat. Jadi begitu itu mereka. Al-Quran dan Sunnah ditafsiri dengan tafsirnya orang ini jadi golongan ini. Al-Quran dan Sunnah ditafsiri oleh para teroris jadi teroris dan seterusnya. Al-Quran sunnah itu bahasanya mujmal, umum, tergantung siapa yang nerjemah, maka itu demikian, ya. Ini jadi kokoh di atas Islam, di atas Al-Quran dan sunnah. Jadi jangan bolak-balik, jangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan innallaha fatara ibadahu alal haq, sesungguhnya Allah memfitrahkan hambanya itu di atas kebenaran. Itu sudah fitrah. Kalau manusia itu selalu ingin di atas kebenaran, itu fitrah manusia, cuma dibelokkan oleh setan. Itu demikian, ya. Ini di fitrah di atas kebenaran. Fa idza lam tastahilil fitrah, ya, kalau fitrahnya itu ndak bengkok, ndak anu, masih jejek, maka sahadatil asya ala mahya alai, dia akan menyaksikan sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya, karena diterangi dengan apa? Al-Qur'an dan sunnah, kebenaran itu begitu, ya. Ini di atas fitrah ini. Wa sahadatil asya ala mahya alai fa ankaratil munkaroha, maka dia akan mengingkari perkara yang mungkar. Ya, wa arrafatil ma'rufaha, dan dia akan mengetahui yang baik dari perkara itu. Ya. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu an mengatakan al-haqqu ablaj. Jadi kebenaran itu jelas dan gamblang. Kebenaran itu jelas dan gamblang, sudah. Enggak ada kebenaran samar-samar, itu enggak ada. Ya. La yakhfa 'alal fatin, maka itu tidak tersembunyi, gamblang jelas atas orang yang, yakni punya logika yang apa, berakal sehat, ya. Itu demikian, akal yang dibawa naungan yakni Al-Qur'an dan sunnah. Wa idza kanatil fitratu mustaqimatan 'alal haqiqatin 'alal haqiqati munawwaratan bi nuril Qur'an tajallat laha al asya 'ala ma hiya 'alaihi fitilkal mazaya. Jadi apabila fitrah itu tegak, ya, di atas hakikat yang sebenarnya dan diterangi dengan cahaya Al-Qur'an, maka jelas baginya sesuatu itu menurut hakikat yang sebenarnya. Jadi maknanya kalau kita ingin memahami permasalahan akhir zaman yang banyak fitnah, yang dusta dianggap benar, ya, yang benar didustakan, ya, nanti kita akan tahu perkara itu yang benar yang mana kalau kita, yakni apa, kembali kepada logika yang dibawa penerangan Al-Qur'an dan sunnah.
Kalau fitrah kita itu benar, maka akan benar. Ya, cuma kadang-kadang fitrah itu dibengkokkan. Ya, itu. Ijtalat humus syayatin, dibengkokkan oleh setan. Setan yang berupa pendidikan, pendidikannya liberal, pendidikannya sekuler, mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, liberal, sekuler, sehingga otaknya, akal sehatnya ini jadi enggak sama, sudah dibengkokkan oleh setan yang bengkokkan. Nah, itu demikian, dan ini fakta yang ada, ya itu. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ya, dari riwayat yakni Nawas bin Sam'an. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daraballahu masalan siratal mustaqim. Allah mengumpamakan jalan yang lurus agama Islam ini, satu jalan yang lurus, ya. Wa ala janbataihi sirat suroni. Dan di kedua sisi jalan yang lurus tadi itu ada dua tembok yang memagari. Wa fi suwaraini abwabun, dan di dalam dua tembok ini ada pintu-pintunya. Jadi jalan lurus ini Islam, ada tembok yang mengelilingi kanan kirinya ini, dan ini ada pintu-pintu. Ya, ada pintu-pintu. Jadi abwabun mutafattahatun, ada pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murakhatun murkhatun, dan di atasnya ada apa? Di atas pintu itu ada sitir, ada kelambu yang menutupinya itu. Ya, di atas tembok itu ada kelambu yang menutupinya. Ya, ini kelambu yang menjulur menutupi sehingga dalamnya enggak kelihatan dengan antara dalam jalan dengan luar jalan itu enggak kelihatan. Itu demikian. Jadi ada apa? Tabir yang lembre, ya, murkhatun. Itu demikian. Wada'in, ya, wa 'alal abwab suturun murkhatun wada'in yad'u 'ala ra'sis sirat, dan ada penyeru yang menyeru di atas ujung jalan, ya, ujung jalan ada yang menyeru. Da'in yad'u min fawqis sirat, ada penyeru yang mengajak di atas jalan, ujung jalan dan atas jalan ini ada, ya. Kemudian dijelaskan oleh Rasul, siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Wasutur murkhatun, ada tabir yang menghalangi di pintu-pintu tadi, itu adalah syariat Allah, batasan-batasan Allah. Dan pintu yang terbuka itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau keluar dari jalan Islam itu maknanya sesat. Makanya ada tabir yang menghalangi, syariat yang menghalangi. Menghalangi supaya manusia tidak keluar dari jalan Allah, supaya manusia tidak sesat. Ini dikasih tabir, ini perumpamaan Rasulullah. Jadi jalan ini satu, jalan keselamatan itu cuma satu. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini Allah Ta'ala, ini di dalam Al-Quran, jalan itu cuma satu. Yang dibawa oleh Rasul, diajarkan ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Ini Rasul mengumpamakan seperti jalan, ada tembok-tembok, ada pintu-pintu itu, tapi di pintu itu ada tabirnya yang menghalangi supaya orang jangan keluar. Ya, tabirnya ini syariat. Ini haram loh, ojo metu kon. Nek adik metu neraka. Lho itu begitu. Ya, jalan yang lurus ini diajak, ayo sini, ya, itu demikian. Jadi ada yang mengajak ini. Jadi apabila ada seseorang yang akan membuka pintu itu, fa idza aradal abdu ayyaftaha baban min tilkal abwab nadahul munadi, maka akan ada penyeru, ya, ada malaikat yang menyeru, ya, la taftahu, jangan kau buka itu. Fa innaka in fatakhtahu talijhu, maka jika engkau membukanya maka engkau akan masuk ke dalamnya. Ya, ini diingatkan, ya. Wadja'iyal ra'sis sirat, ya, dan yang mengajak di ujung jalan itu adalah
Kitabullah Al-Quran, ini jalan yang lurus. Ya, ini jalan Allah. Dan yang mengajak ke di atas pintu-pintu tadi itu, fauqas sirat, ya, di atas jalan tadi itu adalah peringatan Allah yang ada di dalam hati manusia. Makanya manusia itu sebetulnya tahu hatinya. Sampean tanya, ya, orang yang berzina yang ada di lokalisasi, Mas, waktu sampean zina ki sadar ndak kalau sampean berbuat dosa? Jawabnya apa? Sadar. Orang yang korupsi, waktu korupsi memindahkan angka ke rekeningnya dia yang bukan haknya, sampean tanya, Pak, waktu sampean korupsi sadar ndak kalau berbuat dosa? Jawabnya apa? Sadar. Waktu sampean selingkuh bawa istrinya orang itu sadar. Iya, itu namanya apa? Itu hidayah itu, tapi ini yang ada di dalam hati ini, ya. Ini dijelaskan ini di dalam hadis yang agung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan Rasulullah. Ya, saya hanya nyampaikan saja, ini kan berkenaan dengan akhir zaman. Kemudian kaidah yang ke-11, jangan engkau, yakni apa, tanazu'in nusus bima turid. Jangan kamu menentang dalil, menentang nas, menentang Al-Quran dan Sunnah karena sesuatu yang kau inginkan. Ya, ini. Jangan kau mencabut gak ini, gak Quran, gak sunnah-sunnahan karena selera engkau. Jangan. Ya, waja'al maturid ala wafkin nusus, jadikan seleramu, keinginanmu itu sesuai dengan nas, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Itu demikian. Ya, ini. Syekh Ar-Rukhaili mengatakan, kasirum mimman yatasaqatuna fil fitani la yusallimuna lin nusus wa in dhahara minhum tadayyun bal yarudduna an nusus al limuradatihim. Ya, kebanyakan orang yang berguguran, yang berjatuhan di dalam fitnah akhir zaman, kenapa? Karena tidak pasrah bongkoan kepada nas, kepada Al-Qur'an, tidak memasrahkan dirinya, yakni jiwanya kepada Al-Qur'an. Wa in dhahara minhum tadayyun, walaupun kelihatan dohirnya itu beragama. Jadi dohirnya ketokane beragama, tapi aslinya dia itu tidak nentang dalil, nentang nas. Ya, itu demikian. Bal yaruduna nusus, dia menolak dalil. Limurodatihim, karena tujuan mereka. Ada tujuan sesuatu sehingga dalil ini ditolak. Nah, ini. Padahal Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Dan tidak ada bagi seorang mukmin laki ataupun perempuan, apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, tidak ada, yakni untuk mereka pilihan lain kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau kita punya pilihan sesuatu, tapi Al-Quran dan Sunnah sudah menentukan, ikut Al-Quran, ikut Sunnah, jangan pilihan kita. Ya, itu gitu. Quran Sunnah ditinggalkan, jangan. Kita itu milih Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran sudah menentukan, Sunnah Rasul sudah nyontokkan, kita ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, ya, demi Rabbmu, mereka tidak beriman kecuali mereka bertahkim, berhukum,
di dalam apa? Segala permasalahan yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian apa? Setelah diputuskan hukum itu, Allah Ta'ala sudah menentukan, Rasulnya menentukan, la yajidu fi anfusim haraj, tidak mereka dapatkan di dalam dada mereka ini satu keberatan, mimma qadaita, dari keputusan yang telah engkau putuskan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Jadi orang mukmin itu kalau sudah keputusan Allah dan Rasulnya, enggak ada rasa berat, enggak ada sempit dada. Ya walaupun enggak cocok dengan apa? Keluarganya, lingkungannya, enggak cocok dengan, tetap diterima dengan lapang dada. Karena itu keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya, bahasa sini pasrah bongkoan. Nah, itu gitu. Wa qala al-imamu Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i, ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayada ahli qawli ahadin minan nas. Umat ini sepakat, katanya Imam Syafi'i. Berarti siapa? Sahabat, tabi'un, tabi'ut, tabi'in. Karena ini yang berkata Imam Syafi'i. Umat ini sepakat ala man istabanat lahu sunnah Rasul, bahwasanya apabila seseorang itu sudah jelas di hadapannya sunnah Rasul, Rasul mengatakan begini, Rasul memutuskan begini, maka bagi orang itu tidak ada pilihan apa untuk meninggalkan sunnah Rasul karena apa ucapan seseorang, ya tidak ada pilihan lagi kecuali mengikuti sunnah Rasul. Itu demikian. Ya kalau sunnah Rasul ditinggalkan karena mengikuti ucapan orang lain, lah ini menselisihi kesepakatan umat, yakni sahabat, tabi'un, tabi'ut, tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu demikian. Ya. Jadi ngikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dhabit yang ke-12, ikhdaril furqa, jauhilah, yakni hati-hatilah, ya takutlah kamu akan perpecahan, wal zamil jamaah, lazimila al jamaah. Tidak boleh berpecah belah. Umat Islam haram berpecah belah, ya berkotak-kotak, berkelompok-kelompok, ya itu. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan berfirqa-firqah, terberpecah belah, ya itu demikian. Ini tidak boleh, ya tetap kita kembali ke Allah dan rasulnya, ya. Nah itu demikian, makanya tidak boleh fanatik kepada kelompok golongan kecuali fanatik kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah itu demikian, ya ini. Kemudian sang mu'alif mensitir sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, berkata, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan ayudrikani. Katanya sahabat Hudzaifah, para sahabat waktu itu tanya kepada Rasul tentang kebaikan, ya tentang pahala, tentang sorga, tapi aku tanya kepada beliau tentang kejelekan, tentang neraka, yang karena aku takut kalau aku sampai menjumpai kejelekan itu. Maka aku katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasarrin. Ya Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah, di masa kejelekan, masa kegelapan. Ya faja'an Allah bihadal khair, maka Allah mendatangkan kebaikan ini, menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya. Wahal ba'da hadzal khair minas syarr, apakah setelah masa baik ini ada masa jelek? Rasul katakan na'am ada. Maka aku tanya lagi, hal ba'da dzalika syarr minan khair, apakah setelah masa jelek itu ada masa baik lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab na'am wa fihi dakhon, ada, cuma di dalamnya itu ada kabutnya, ada asapnya, ada kesamaran, pengkaburan. Ya, maka aku tanya lagi, wa madakhonu ya Rasulullah, asapnya itu apa, kabutnya itu apa, ya subhatnya itu apa yang terjadi setelah itu?
Rasul katakan nanti akan muncul qaumun yastanuna bi ghairi sunnati, akan banyak kaum, maknanya umat Islam yang mengambil sunnah bukan sunnahku tapi ngaku cinta Rasul, ngaku agama Islam. Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati. Jadi ngaku orang Islam tapi enggak ngikuti sunnah Rasul, enggak mau dengan tuntunan Rasul. Itu akhir zaman ini nanti asapnya itu. Apalagi orang yang berpengaruh, apalagi orang punya jabatan. Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi, dan ngambil petunjuk bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau kenali dia maka engkau akan ingkari. Kalau kamu punya ilmu, faham Islam yang sebenarnya, engkau akan ingkari mereka itu. Karena apa? Mereka itu yakni casing tok itu ya apa? Islam, tapi dalamnya itu bukan ngikuti sunnah. Casingnya ada seolah-olah ngikuti sunnah, padahal itu aslinya sunnah Rasul, tidak demikian. Ya, itu dia. Kalau kamu punya ilmu, kamu akan mengingkari itu. Ini bukan ajaran Rasul, ini bukan sunnah Rasul. Kemudian aku tanya lagi, hal ba'da dzalikal khair min syar? Ya Rasulullah, setelah kebaikan yang ada dakhonnya, ada asapnya tadi, ada kejelekan lagi. Na'am, ya. Du'atun ala abwabi jahannam, ada da'i, ada mubalik yang mengajak di pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha, orang yang menyambut, orang yang menerima ajakan da'i itu maka akan dilemparkan ke neraka jahannam. Maka aku tanya lagi, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, sifatilah, yakni kenalkan ciri-ciri mereka kepada kami. Ya, kenalkan ciri-ciri mereka, orang yang kayak gitu, dai yang mengajak ke neraka jahanam. Biar apa? Tahu saya ini sahabat, khawatir ciri-cirinya ya opo. Nah, itu gitu. Sifhum lana. Ya, oleh Rasul dijelaskan. Ya. Na'am ya, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsidatina. Ya, kaum itu kulit mereka sama seperti kulit mereka. Maknanya akhir zaman yang ngajak ke aliran sesat, kelompok sesat itu bukan orang luar, pendatang luar, kulitnya ya podo, ya podo irenge, irunge podo PCI misalkan begitu ya. Itu jadi bangsa kita, yakni apa, suku kita kadang-kadang itu yang mengajak ke arah kesesatan itu demikian. Yang berbicara dengan bahasa kita. Maknanya orang kita, itu demikian. Cuma mereka itu mengajak jauh dari jalan Allah dan Rasulnya yang dibungkus dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu demikian. Tapi intinya Rasul tidak pernah ngajarkan itu. Ya, Rasul tidak pernah, itu begitu. Tapi ngakunya Quran dan Sunnah. Lu sih tak ngaji itu Quran Sunnah nyel. Nah, gak gelem liane, nyel, aduh begitu ya. Itu Quran hadis tok, itu begitu ya. Jadi difahami menurut pemahaman mereka, itu gitu. Kemudian aku tanya lagi, ya Rasulullah, famataro in adrokani dzalika, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku menjumpai masa itu? Rasul mengatakan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, lazimilah jamaahnya umat Islam dan imam mereka. Di sini jamaah itu maknanya baiat kepada imam, imam yang punya tentara, yang punya wilayah. Jangan baiat itu gak duwe negara, gak duwe tentara dibaiat, keliru. Ya, itu dipek infak sampean, dipek sodako sampean. Gini, setor nang aku. Ya, saya pernah ngaji itu disuruh baiat, tinggal baiat saja. Ya. Saya tanya yang ngajak ngaji saya, ya. Itu hadis itu untuk imam sampean apa untuk saya? Maknanya hadis itu umum atau khusus? Ya, haknya siapa baiat itu? Hak setiap orang atau hak orang tertentu? Kalau hak setiap orang, kenapa saya disuruh baiat ke imam sampean? Enggak imam sampean saja yang baiat ke saya yang jadi imam sampean nanti setor infak ke saya, lu itu begitu. Ya, itu. Kalau khusus berarti butuh dalil. Mana saya harus baiat ke sana, dalilnya mana? Enggak bisa datangkan. Ya. Yang punya wilayah siapa di Indonesia? Yang punya tentara siapa?
Pak Jokowi, maka baiat itu ke Pak Joko. Jokowi itu yang benar itu, ya. Nah, itu dulu ya. Baiat ya. Nah, negara ini di negara Ngamarto. Nah, itu demikian ya, negara khayalan di dalam wayang kan begitu ya. Nah, itu begitu. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi maknanya jangan selisih nas dalil ya. Nah, itu demikian. Ya, jadikan apa? Selera kita, hawa nafsu kita itu mengikuti dalil, bukan dalil mengikuti hawa nafsu selera kita, keinginan kita, jangan. Ya. Itu ya, ternyata tidak nututi juga, masih ada ini sampai ke hadis ke-13 ya, masih kurang 5 lagi, ini kaidahnya masih kurang 5 lagi. Ini seharusnya ini tadi mau saya selesaikan ya, ini masih 5 lagi ya, itu gitu. Dan ini memang sangat penting ya, itu. Cuma sebetulnya ngaji kitab ini itu sebelumnya ngaji tentang Kitabul Fitan, kitab fitnah akhir zaman, yang Rasul sudah katakan, ingatkan ketika Rasul masih hidup, karena saking cintanya, amat sayangnya kepada umatnya, sebelum umatnya terjebak di dalam satu musibah, satu bencana, satu fitnah, Rasul sudah ingatkan, ya, nanti begini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini. Nah, itu demikian sudah diingatkan oleh Rasulullah. Ya, cuma tergantung kita semuanya ya, itu demikian ya. Ini jadi kalau kita tidak pelajari itu, kita nanti tidak tahu faedahnya apa kitab ini tuh, tidak tahu ya. Itu demikian, kita ini di zaman fitnah ya, yang hak kelihatan batil, yang batil kelihatan hak, yang bid'ah kelihatan sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Lo itu begitu, dan seterusnya terbalik zaman ini ya, pendusta dipercaya, yang orang yang dipercaya didustakan. Ah, itu demikian. Jadi untuk memahami itu ya perlu kaidah, perlu pegangan untuk dipegang, biar kita itu tahu betul permasalahan ini menurut hakikat yang sebenarnya. Ah, itu demikian. Ya, barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini atau yang lainnya, silakan. Monggo. Tadi sudah dijelaskan tentang kita dilarangnya untuk berfirqah, Ustaz ya, dalam ayat-ayat tadi. Bagaimana kita mendudukkan hadis? Ini terkadang juga orang yang berfirqah dia berdalil, jadi menabrakkan dalil gitu, Ustaz. Iya. Tentang berpecahnya umat Islam. Latarikunna ummati ila salasin wa sab'in. Iya. Wahidatan fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Iya. Hanya man hum ya Rasulullah al-jamaah. Dalam hadis yang lain dijelaskan al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi bagaimana kita mendudukkan ini, Ustaz? Jadi ini berpecah itu memang sudah fitrah. Sunnatullah. Nah, ini jadi bagaimana kita mendudukkan terkadang subhat dari orang-orang yang berfitrah. Iya. Jadi hadis iftirakul ummah yang perlu kita pahami ini tentang makna firqah dulu. Ya. Firqah itu satu kelompok, satu golongan yang memisahkan diri dari induknya. Ini induk ya, dia memisahkan diri. Sudah pada tingkatan yang dasar itu firqah. Ya. Jadi kalau kita berpisah, berpecah, ya, itu dalam permasalahan-permasalahan yang boleh kita itu berbeda, boleh kita itu berpisah, berpecah, ya, maka ini disebut ikhtilaf. Boleh, masih dalam batas toleransi. Contohnya apa? Dalam permasalahan fikih banyak. Orang tahiyat ada at-tahiyat sudah gini, ada yang asyhadu alla baru begini. Ada yang kunut subuh, ada yang enggak. Ini boleh berbeda, enggak apa-apa itu. Ini perbedaan yang masuk dalam ruang lingkup apa? Ijtihadiyah, boleh. Maknanya ini adalah ikhtilaf. Kalau ikhtilaf boleh, kalau firqah. Ada kelompok golongan yang mengatakan Quran ini enggak asli lagi. Loh, ini firqah sudah. Ya.
itu demikian. Ndak bener salah semua negak golongane firqah ini. Selain golongan saya keliru. Ada dalil ndak, ada sunnah ndak? Enggak ada. Makanya kita ini berpegang kepada manhaj, bukan apa? Bukan organisasi, bukan kelompok, bukan golong. Manhaj jalan pemahaman. Itu yang kita pegang. Kalau manhaj itu dijamin maksum, tapi kalau kelompok golongan itu tidak dijamin maksum. Ada enggak ya satu kelompok, satu golongan yang memang kami paling benar? Enggak ada sudah. Ya, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Karena itu golongan, tapi kalau sudah manhaj jalan pemahaman, ini baru ya Al-Qur'an dan sunnah difahami lewat pemahaman sahabat. Itu demikian. Ya, ini baru. Ya, yang dijamin maksumnya. Makanya firqah itu terjadi karena apa? Manhajnya yang keliru sehingga membentuk kelompok, membentuk golongan yang itu akhirnya timbul fanatisme kelompok. Kalau salam tidak mau kecuali pada kelompoknya lah, itu tanda-tandanya firqah. Nah, itu demikian. Jadi maknanya apa? Tidak semua organisasi, tidak semua yayasan itu firqah. Tidak, ya itu. Nah, itu pengertian firqah. Jadi kita biar apa, Pak? Paham. Kadang-kadang orang itu memahami ya. Oh, yang selamat cuma satu dari 70. Tiga itu kulum finnar illa wahidatan, semua masuk neraka kecuali satu. Siapa itu? Ya. Ada tiga riwayat. Ya. Al jamaah. Akhirnya diklaim sama kelompok ini, kami Islam jamaah. Ini dalilnya ini. Sehingga yang ahli surga cuma dia, selain dia itu. Riwayat lain sawadul adam, kelompok mayoritas, diklaim yang mayoritas. Iki nek kalau bukan saya lho, sesat keliru. Ini jadinya. Ya, mengklaim itu yang enggak boleh, ya. Itu demikian. Oleh yang ketiga dijelaskan oleh Rasul, ma'ana alaihi wa asyara, yang berjalan di atas jalanku dan jalannya sahabatku. Itu yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Tapi semua golongan, semua kelompok ngaku ahlusun, maka dilihat prakteknya sing cocok karo jenenge sapa. Ya, iki jeneng tok ta sak prakteke kan begitu. Ya, itu demikian sama dengan Islam dan iman. Iki ngaku Islam prakteke gak? Ngaku iman tapi prakteke gak iman. Ya, sampean percaya ono neraka, percaya, yakin sampean, yakin neraka iku ono, akhirat iku ono, lah kok sik maksiat. Nah gitu. Ya, lamun nek neraka percaya neraka wedi karo neraka gak wani maksi. Kan begitu, ya. Itu kalau iman betul gak berani. Lah disitulah. Ya. Nah, itu demikian. Jadi wallahu taala alam. Ada yang lain? Monggo silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.